Badan Intelijen Negara Daerah Sumatera Barat, program vaksinasi massal untuk kategori penerima kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak umur 6-11 tahun. Total ada 10.000 warga yang tersebar di 5 kabupaten dan kota menerima vaksinasi untuk dosis pertama. Kelima wilayah yang menjadi target vaksinasi massal yakni Kota Sawalunto, Kabupaten Tanah Datar, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, dan Kabupaten Solo. Total ada 10.000 peserta vaksinasi. Pesertanya mulai dari masyarakat umum, lansia, hingga anak-anak umur 6 tahun hingga 11 tahun. Binda Sumbar berupaya keras mencapai target persentase vaksinasi 70%, ungkap Kepala Binda Sumbar. Saat ini persentase capaian vaksinasi di Sumatera Barat untuk penerima dosis pertama baru mencapai 66,19% dan untuk dosis kedua 41,20%. Program vaksinasi massal yang dilaksanakan oleh Binda Sumbar setiap harinya mengalami peningkatan 1%. Meski demikian, target capaian vaksinasi 70% tidak akan terwujud apabila tidak ada sinergi yang kuat antar lembaga. Masih tingginya potensi ledakan kasus baru, Binda Sumbar kembali mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, apalagi saat ini varian Omikron sudah muncul di Indonesia. Jika prokes kendor, maka potensi klaster baru kemungkinan besar bisa saja muncul. Tercatat kasus Omikron terkonfirmasi dari sebelumnya hanya ditemui di 97 negara, kini sudah ada di 115 negara, termasuk juga Indonesia. Total secara keseluruhan terkonfirmasi ada sebanyak 184.607 kasus, yang mana sebelumnya hanya 62.342 kasus. Binda Sumatera Barat kembali menggelar vaksinasi di 5 wilayah kabupaten kota, yaitu Kabupaten Solo, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, Kota Sawalunto, dan satu lagi Pesisir Selatan. Upaya kita itu dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian vaksinasi Sumatera Barat yang sampai saat ini belum mencapai 70%. Vaksinasi ini kita fokuskan kepada kelompok lansia, kemudian yang capaiannya yang masih rendah, kemudian juga kepada anak sekolah umur 6-11 tahun. Kita berharap akhir tahun ini capaian 70% seperti yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dapat terwujud, dan ke depan kita akan kembali melaksanakan vaksinasi di wilayah Sumatera Barat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.